Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Anissa Masruro dan saya Trilinda Restunisi. Kami dari mahasiswa program studi jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Video ini dibuat untuk memeriahkan Hari Gizi Nasional tahun 2021, yaitu dengan mengikuti kegiatan lomba daily vlog isi piringku selama pandemi. Nah, seperti apa sih videonya? Yuk, simak video selengkapnya! Seperti yang kita tahu bahwa pandemi ini telah berlangsung hampir 1 tahun. Namun, tak jarang dari masyarakat kita yang belum paham nih bagaimana menjaga pola makan yang benar. Dan sesuai dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan, kita bisa menggunakan pedoman isi piringku. Di dalam isi piringku, kita dianjurkan untuk aktivitas fisik, contohnya yaitu olahraga. Sebelum makan, tak lupa juga kita harus membersihkan tangan kita dengan cara mencuci tangan. Nah, caranya gampang banget nih. Tinggal tuangkan cairan sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Lalu, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih, kemudian bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Lalu, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian, kemudian letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Tunggu dulu. Jangan-jangan kalian belum tahu nih apa itu isi piringku. Yuk, simak penjelasan berikut ini. Selama ini, kebanyakan masyarakat Indonesia lebih mengenal slogan 4 sehat, 5 sempurna. Namun, pedoman ini sudah dianggap tidak sesuai karena apabila menggunakan pedoman ini bisa menjadi tidak sehat apabila porsi dan gizinya tidak seimbang. Menanggapi hal tersebut, akhirnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengganti slogan 4 sehat 5 sempurna yaitu menjadi slogan isi piringku. Nah, apa sih isi piringku itu? Nah, pengertian dari slogan isi piringku ini adalah untuk pedoman kita mencukupi kebutuhan sehari-hari yang diperlukan untuk tubuh kita. Nah, kita tahu bahwa di setiap bahan makanan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan kandungan gizinya masing-masing. Oleh karena itu, diciptakannya dengan adanya slogan isi piringku ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan gizi kita agar tetap seimbang. Isi piringku yang pertama yaitu makanan pokok. Nah, makanan pokok adalah pangan yang sering kita konsumsi sehari-hari yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan salah satu sumber energi untuk tubuh kita. Untuk sajian satu kali makannya yaitu 2/3 dari setengah porsi adalah makanan pokok. Nah, makanan pokok ini tidak hanya nasi saja loh, tetapi makanan pokok juga bisa kita dapat dari jagung, dari sagu, dari umbi, dan dari singkong. Serta makanan pokok ini juga ada olahannya loh, seperti roti, pasta, mie, dan bihun. Nah, isi piringku yang kedua adalah sayur. Sayur merupakan sumber vitamin dan mineral, terutama karoten, vitamin A, vitamin C, zat besi, dan juga fosfor. Selain itu, sayuran juga berperan untuk antioksidan. Tahu nggak sih, dalam sajian satu kali makan, setengah dari isi piringku, 2/3-nya yaitu sayuran. Sayuran mudah sekali kita dapat, seperti bayam, kangkung, wortel, dan juga kol. Nah, ayo konsumsi aneka ragam sayuran untuk kesehatan tubuh kita. Sementara itu, 1/3 bagian dari isi piringku diisi dengan lauk pauk yang mengandung banyak protein. Protein sangat penting loh karena dapat sebagai zat pembangun, pengganti sel-sel yang rusak, dan juga sebagai pertahanan tubuh. Nah, protein sendiri ada 2 jenis. Yang pertama, ada protein hewani dan juga ada protein nabati. Nah, protein hewani ada apa aja sih? Yang pertama, ada telur, ada ikan, ayam, dan juga daging.
Kemudian ada juga protein nabati, contohnya seperti tempe, tahu, dan juga kacang-kacangan. Yang terakhir ada buah. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa buah itu memiliki manfaat yang sangat banyak? Contohnya seperti sumber vitamin, sumber antioksidan, dan mencegah penyakit. Di dalam isi piringku, untuk satu kali sajian porsi buah, yaitu setengah dari piring, 1/3-nya adalah buah. Nah, kalian dapat mengkonsumsi buah, contohnya seperti melon, apel, mangga, pepaya, dan masih banyak lagi. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ini adalah contoh pengaplikasian isi piringku dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita lihat bahwa di dalam satu isi piringku ini terdapat 2/3 dari setengah porsi piringku, yaitu makanan pokok. Nah, di sini kita menggunakan nasi ya. Kemudian ada juga sayur-sayuran, yaitu 2/3 dari setengah isi piringku. Nah, lalu ada 1/3 bagian dari piringku ini, yaitu lauk-pauk. Di sini terdapat lauk-pauk hewani dan lauk-pauk nabati. Jangan lupa juga 1/3-nya lagi, yaitu buah-buahan untuk menjaga imunitas tubuh kita. Nah, yang terakhir jangan lupa juga untuk selalu konsumsi air mineral sebanyak 8 gelas per hari, guna untuk menjaga cairan yang ada di dalam tubuh kita agar tetap stabil. Isi piringku saat pandemi, masyarakat sehat Indonesia hebat.